Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andi Nur Alam. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara memasak. Dan cara memasak ini spesial banget guys. Saya persembahkan buat teman-teman yang memang terkena COVID-19 ini. Karena memang tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa jajan apapun. Nah, teman-teman bisa mencoba masakan ini di rumah masing-masing. Dan saya jamin resep makanan kali ini adalah resep makanan spesial yang gak ada duanya. Nah, dalam resep makanan ini saya akan membuat batagor ya, ala-ala kaki lima lah yang di street food kayak gitu. Dan ini juga berguna buat teman-teman yang memang mau bikin usaha, entrepreneur, dan tidak tahu usaha apa yang memang ingin dilakukan. Nah, teman-teman bisa mencoba hal ini. Dan kebetulan guys, bulan ini adalah bulan puasa, jadi teman-teman bisa jualan batagor ini, jualannya bisa online. Nah guys, penasaran kan gimana resep makanan batagor ala kaki lima ala saya sendiri? Kita saksikan video berikut ini. Oke guys, kita kembali ke cara pembuatannya. Nah, untuk bahan-bahannya bisa kalian lihat di sini ada tepung terigu ini ukuran 1/4, kemudian ada aci juga. Acinya bebas kalian pilih merek mana saja. Ini saya menggunakan merek yang biasa. Kemudian ini ada teri udang kecil ya. Terus ada juga ini tahu. Tahu ada sekitar 10 bijian. Kemudian ada merica bubuk sekitar segini. Kemudian juga mascarpone-nya kalian bisa menggunakan ini. Terus ada bawang 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah, juga garam nanti sebagai tambahan bubuk penyedapnya, juga nanti minyak ketika ingin menggorengnya. Nah, setelah itu guys, ininya diiris. Sama bawang merah. Nah, nanti untuk bawang putihnya diulek ya. Terus kita kembali ke cara pembuatannya. Jadi kalian tuangkan 1/4 aci, bebas kalian merek apa aja. Kemudian ini ada setengah ya, setengah dari ukuran 1/4, atau kalau di ons kan itu sekitar 1 ons setengah. Nah, segini kalian tuangkan. Nah, terigu dan acinya yang dituangkan. Ini ada, kita pakai ikannya, ini ikan udang kecil-kecil ya, atau kita nyebutnya teriruh atau rarong. Nah, nanti si teri udangnya kalian ulek guys, tapi jangan lupa dicuci dulu biar nggak terlalu asin. Nah, nanti si ikan asinnya yang setelah kalian ulek, nanti campurkan ke adonan yang tadi sudah dibuat ya, yang campuran terigu dan aci. Itu kalian tambahkan air panas. Yeah, I don't wanna fall asleep. I don't wanna pass away. I've been thinking of our future 'cause I'll never see. Ini gini guys. Tahu. Si adonan langsung digoreng. I'm not perfect. I've been praying for forgiveness. You've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. 'Cause yeah, we still young. There's so much we haven't done. Getting married, start a family. Watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got. Adalah bumbu terakhirnya guys. Ini buat penyedap rasa batagor. Itu si bumbu ininya diulek sampai halus.
Setelah itu tuangkan air, didihkan. Ini guys, semuanya aduk-aduk guys. Kasih Royco biar enak. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and down, out of bed. I'll get you up and going.